Kelurahan Jawa adalah kelurahan yang terletak di Kota Samarinda yang termasuk dalam Kecamatan Samarinda Ulu dan berbatasan langsung dengan 4 kelurahan lainnya yang berada di Kecamatan Samarinda Ulu. Kelurahan Jawa sendiri memiliki wilayah seluas 87,46 hektar dengan ketinggian permukaan 500 meter di atas permukaan air laut. Kelurahan Jawa sendiri memiliki sekitar 2.340 unit rumah tinggal yang tersebar di antara 40 rukun tangga yang ada di Kelurahan Jawa. Penduduk yang tinggal di Kelurahan Jawa sendiri berjumlah 9.851 jiwa, dengan mayoritas mata pencaharian masyarakat adalah wira swasta dan pedagang diikuti dengan karyawan swasta dan lain-lain. Seperti yang diketahui bahwa Kelurahan Jawa adalah salah satu kelurahan yang memiliki berbagai macam UMKM masyarakat. Kelurahan Jawa sendiri memiliki kantor kelurahan yang terletak pada Jalan Merbabu, RT 06, Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Kelurahan Jawa memiliki beberapa fasilitas umum yang memadai, seperti fasilitas ibadah berjumlah 18 fasilitas, salah satunya Masjid Nurul Mukminin. Kemudian fasilitas kesehatan berjumlah 4 fasilitas dengan salah satu contoh rumah sakit umum swasta Dirgahayu. Kemudian dilanjutkan dengan 14 fasilitas pendidikan yang ada di Kelurahan Jawa diwakili dengan sekolah Katolik dan masih banyak fasilitas umum penunjang kegiatan masyarakat lainnya.